Pada kali ini ditajukkan dengan hak ibu bapa dan tanggungjawab anak. Ibu bapa kita yang menjadi sumber asal kehidupan kita adalah individu yang paling berhak untuk dilimpahi kebaikan tanpa sempadan. Mereka wajib dikasihi, disayangi dan dihormati sehingga hujung nyawa, bahkan walaupun mereka sudah lama meninggal dunia. Anak-anak yang gagal menyantuni ibu bapa menyebabkan mereka dihina di akhirat kelak. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah, al-aaku biwalidayh wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyus." Tiga golongan yang tak akan masuk syurga dan tak dilihat oleh Allah pada hari akhirat kelak. Orang yang menderhaka terhadap ibu bapa, wanita yang menyerupai lelaki, dan seorang lelaki yang dayus. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Shu'aib Al-Arna'u menyatakan sanadnya hasan. Justru, secara umumnya tanggungjawab anak kepada orang tua mereka termasuklah: pertama, taat kepada ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik serta berbakti kepada keduanya. Firman Allah Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah atau uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah berkata di dalam tafsirnya pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengikat banyak ayat berkaitan dengan ibadah, dengan tuntutan berlaku baik atau ihsan kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya di dalam pergaulan dengan mereka. Ini kerana mereka adalah sebab hakiki selepas Allah Subhanahu Wa Taala akan kewujudan manusia. Seterusnya, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa adalah memberi nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir, yang miskin, yang sudah usianya lanjut. Sementara lagi mereka tidak mempunyai kewangan yang baik. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka liwalidika inna auladakum min athyabi kasbikum." Fakulu min kasbi auladikum. Kamu dan hartamu adalah milik ibu bapamu, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik usahamu. Justru makanlah daripada hasil usaha mereka. Riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmizi. Ibn Al-Munzir telah menyebut kesepakatan ulama tentang kewajipan anak-anak memberi nafkah kepada ibu bapa yang fakir. Jelas beliau telah sepakat kesemua ulama, ijma ulama, bahawa nafkah dua ibu bapa yang fakir dan tiada mata pencarian dan harta adalah wajib dari harta anak. Lihat Al-Ishraf ala Mazahib al-Ulama. Antara lain lagi yang boleh dilakukan oleh anak-anak kepada ibu bapanya adalah sentiasa mendoakan ibu bapa, sebagaimana yang kita sebut dalam nas Al-Quran tadi. Membantu meringankan beban ibu bapa,
tidak meninggikan suara di hadapan ibu bapa.